Halo Yol, memasuki awal tahun 2021 ini, rupanya banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang fenomenal dan sama sekali tidak terduga. Di video kali ini, Lain akan membahas peristiwa-peristiwa fenomenal yang terjadi di awal tahun 2021. Jatuhnya pesawat. Nah, peristiwa fenomenal yang pertama sekaligus menyedihkan datang dari pesawat Sriwijaya dengan nomor lambung 182. Diketahui, pesawat ini hilang Yol, yaitu hilang kontak. Pada Sabtu, 9 Januari 2021, pukul 14.40 WIB. Dan jatuh di wilayah Kepulauan Seribu, yang memakan korban lebih dari 300 jiwa. Oke Yol, ini peristiwanya sedih banget. Mari kita doakan buat keluarga yang ditinggalkan. Oke, kita next. Bencana alam. Di awal tahun 2021 ini, ternyata sudah ada lebih dari 5 bencana alam, yang diantaranya yaitu banjir. Banjir ini terjadi di Kalimantan Selatan. Banyak sekali warga yang terkena dampaknya, sampai-sampai mereka tuh harus mengungsi. Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi. Yang kedua ada gempa bumi. Gempa ini rupanya terjadi di Sulawesi Barat, yang bermagnitudo 6,3. Diketahui korban jiwa tuh mencapai 91 orang. Nah, selain bencana banjir dan gempa, rupanya tanah longsor di Sumedang dan Manado serta erupsi Gunung Semeru sama-sama terjadi ya di awal tahun ini. 15 ulama wafat. Kabar duka lainnya yaitu ada 15 tokoh agama yang wafat. Siapa saja? Yang pertama, Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, lalu Saidil Walid Al Habib Ali bin Abdurrahman Asegaf, Der S. H. Ibnu Hazen, Habib Tohir bin Husain, Habib Muhammad bin Ahmad, Kiai Haji Ayasin Asmuni, Kiai Haji Zainuddin Badrus, Kiai Haji Muhammad Nuruddin Arhman, Habib Abu Bakar bin Salim Al-Hamid, Kiai Haji Muhammad Fatih Naim, Der SM Sai, Kiai Haji R. Muhammad Najib Abdul Qohir Munawir, Kiai Haji R. Abdullah Nakrawi, Kiai Haji R. Muhaimin Asnawi, Habib Jafar bin Muhammad Al-Kaf. COVID-19. Virus yang satu ini memang masih menjangkiti dan memakan korban jiwa hingga hari ini. Di Indonesia ya, virus ini telah memakan korban 27.000 orang lebih dan menjangkiti sekitar 900.000 kasus lebih. Oleh karena itu, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke ya, itulah beberapa kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal tahun 2021. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa.